Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan Jalan Sehat di kawasan bebas kendaraan Senayan, Jakarta pada hari Minggu 25 November 2018. Dalam acara Jalan Sehat yang berlangsung hingga siang hari ini, para peserta juga disuguhi dengan berbagai macam hadiah menarik. Terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, atas pengabdiannya yang penuh dengan semangat, pengorbanan yang tak ternilai harganya. Dan tentu saja kita harus bekerja lebih keras untuk ke depan. Dan saya ingatkan bahwa di tangan para gurulah generasi muda yang nanti akan menentukan masa depan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar sekaligus maju. Selamat Hari Guru Nasional 2018. Uswatun Hasanah, Suwito, Televisi Edukasi.